Alright guys, assalamualaikum. Welcome back to Loco Channel. Korang bersama lagi dengan aku, Mr. Loco, atau korang boleh panggil aku Abang Loco. Okay, untuk video kali ni aku nak share dekat korang satu video yang tengah viral gila-gila dekat luar sana. Video ni memang panas gila guys. Sebab apa? Hui, memang panas. Kalau korang tengok, confirm rentung. Sebab video kali ni daripada seorang usahawan yang tengah viral gila-gila nama dia dekat luar tu. Sebelum ni, video-video dia diviralkan oleh orang ramai. Orang ramai dah share-share video dia sampailah viral, sampailah nama dia melonjak naik. Dan untuk video kali ni, dirakap oleh adik dia sendiri. Dan adik dia pun mengaku dalam video tu yang usahawan tu adalah kakak kandung dia. Alright. So, aku tahu mesti korang faham siapa usahawan yang aku maksudkan tu. Mesti korang kenal punya. Kalau korang tak kenal, aku akan ingatkan korang. Siapakah usahawan yang aku maksudkan tu? Mestilah tak lain tak bukan Cik Non guys. Cik Non, Cik Non yang usahawan tengah viral gila-gila sekarang ni. Kan? Cik Non ni, okay, aku ingat kat korang Cik Non ni siapa? Cik Non ni jual produk-produk kurus. Takkan korang tak ingat Cik Non yang dulu dia cakap, dulu dia gemuk, dia hitam, tapi sekarang dia dah kurus. Apa lagi? Putih, cantik, gebu. Yang vogue gila macam diva tu. Mesti korang dah ingat kan? Ataupun kalau korang tak ingat lagi, aku ingatkan lagi. Sebelum ni dia pernah viral dengan video-video dia untuk apa, menjual produk-produk kurus dia sampai dia menghina isteri-isteri orang lain dekat luar. Apa lagi yang dia kutuk? Hitam. Apa lagi? Haiwan ternakan, lembu, gemuk dan macam-macam lagi dia gunakan konsep marketing untuk dia jual produk-produk kurus dia. Alright. So korang dah ingat kan? Kalau korang tak ingat lagi, korang search lah sendiri dekat Facebook ke kat mana, dekat Google ke kan, mesti keluar punya muka dia kan. Sebab apa? Nama dia kan tengah viral sekarang ni kan. Alright, so ini bukan isu yang aku nak bangkitkan. So, apa yang panas sangat dengan video kali ni daripada adik dia sendiri yang rakam? Okay, video ni memang sangat panas. Tapi kalau aku nak cerita sampai habis, memang tak best lah kan. Aku mesti nak share dekat korang apa yang berlaku dan situasi kat situ, apa yang panas sangat. Alright, so sebelum aku nak share dekat korang, korang yang belum subscribe lagi channel aku, tolong klik button subscribe dan tolong klik button notification. Dan pada yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Tolonglah tengok video aku ni sampai habis. Jangan skip-skip. Alright. Let's go. Kita tengok sama-sama video ni. Sabar tak? Panggil sekarang. Mana? Itu call sekarang. Call sekarang? Aku sepak tu kan? Sepatutnya kena sediakan mas. Dah habis dah lah. Budak. Ada budak tadi. Aku tak demam. Kau nak bagi masuk ke tak? Nak bagi masuk ke tak? Gimak lah kau. Sabar kak. Kau boleh suruh aku keluar? Kau suruh aku keluar tanpan? Tahu-tahu sampai IKEA dengan Cik Noi. Tanpa perlu pakai mask. Beli mask, bawa mask tak perlu. Orang bagi free. Yes. Orang bagi free je kat aku. Sebab Cik Noi marah korang. Kena maafin. Dapat cari yang panas baran. Tapi dengan adik-beradik dia, baik gila babi. Haru. Alright guys, so korang dah tengok tadi video yang aku share dekat korang. Memang sangat panas. Panas sampai hangat. Hangat sampai rentung guys. Sebab aku sendiri tengok pun rentung guys. Alright, so apa yang aku faham dekat dalam video tu, dalam situasi tu sendiri, okay, dua orang pengawal keselamatan ni, dia telah melarang si Cik Nun dan adik dia masuk ke dalam premis IKEA tu. Sebab apa? Sebab si adik Cik Nun ni, dia tak pakai mask guys. So korang dah tahu siapa yang salah sebenarnya dalam situasi ni kan. Okay, tapi si Cik Nun ni, dia nak menegakkan benang yang dah basah. Dia mengamuk seperti kera tak dapat pisang guys. Dan dia memaki hamun dua orang pengawal keselamatan kat situ. Macam-macam dia maki. Dia mencarut apa semua. Korang dengar sendiri tadi dalam video tu kan. Okay, lepas tu dia tendang besi kat tepi tu. Wah, man. Dia macam gangster lah dekat situ. Aku pun tak faham. Usahawan tapi tindakan seperti Samsung. Di manakan akal fikiran waras dia? Aku pun tak tahulah. Sedangkan itu salah dorang sendiri. Adik dia tak pakai mask tapi dia kena mengamuk pula macam tu kan. Aku tak faham lah. Tapi yang pelik, kenapa si apa ni, si Cik Nun ni, dia kena cakap PKP dah habis. Bila masa PKP habis Cik Nun? Cik Nun ni tak tengok berita ke? Cik Nun ni tak tengok update dekat Facebook ke? Kan KKM cakap, kan Perdana Menteri cakap PKP masih ada lagi. Dan sekarang ni musim COVID-19 masih ada lagi. Kes-kes virus dekat luar masih ada lagi. Siapa cakap dah habis? Belum habis lagi. Korang kena patuhi SOP. Korang tahu korang nak keluar, korang sediakanlah mask siap-siap. Yang korang nak minta percuma dekat situ apa hal? Kata usahawan yang berjaya.
kata berduit, kata kaya, takkan RM1.50 punya emas pun tak mampu nak beli. Cik Non, waraslah sikit. Cik Non, waraslah sikit. Benda simple, benda yang sangat mudah kita fahami. Kita patuhi SOP, settle. Pergi beli emas sendiri ataupun nak keluar tu, beli siap-siap emas dekat luar tu. Tak payah nak menyusahkan orang lain. Ini mengamuk macam kera tak dapat pisang. Wah, kata ini apa ini, lepas tu cakap lah apa, PKP dah habis. Kau ingat kau siapa? Kau ingat kau VIP? Kau ingat kau artis? Kau nak minta-minta emas macam tu? Oh, kau ingat siapa? Mana-mana tempat kau pergi, dia orang nak sediakan emas untuk kau? Oh, tidaklah. Itu kau kena sediakan sendirilah. Sendiri nak keluar, sendiri sediakan lah. Itu pun nak kena fikir ke? Orang lain patuhi SOP. Kau ingat kau siapa? Kau tak payah nak patuhi SOP. Oh, agak-agak lah. Tapi si adik dia ni rakam dengan bangganya, dan juga adik dia bangga dapat emas free kat situ. Kalau akulah jadi adik dia, aku malulah dapat kakak macam ni. Dan aku malulah emas RM1.50 pun tak mampu nak beli kan. Buat apa nak kecoh-kecoh? Kalau security guard tu kata pergi beli emas, pergi je lah beli emas. Kan senang. Benda memang kes ada lagi, diorang pun patuhi SOP. Benda simple, takkan itu pun tak boleh fikir. Emas RM1.50 je pun, tapi bangga dapat emas free. Mas pun nak minta-minta orang. Apa punya orang, aku pun tak faham. Alright guys, so video untuk kali ni sampai kat sini saja. Korang dah tengok sendiri Cik Non mengamuk-ngamuk dekat situ kan. Dia punya mengamuk, dia nak tegakkan benang yang dah basah. Gila-gila kan. Aku pun tak faham, dia ni usahawan ke dia ni gangster? Aku rasa penguatkuasa kena ambil tindakan lah dekat dia. Sebab apa? Dia berani mengatakan PKP dah habis, sedangkan PKP belum habis lagi guys, kan? Dan adik dia pula dengan bangganya dapat mask free, sedangkan mask tu kau boleh beli RM1.50, RM2 je dekat luar tu sekeping. Itu pun tak mampu, kata usahawan yang berjaya. Tapi itulah perangai manusia macam-macam kan. Alright, so aku pun malas nak sembang lagi pasal dia. So untuk video kali ni sampai dekat sini saja. Aku harap korang enjoy dengan video aku. Yang belum subscribe, tolong klik button subscribe dan klik button notification. Dan okay, kita akan jumpa lagi pada next video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.